Terima kasih, Angkasa Puri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KBDN HEP di Kedah sentiasa memantau barangan agar bekalan barangan mencukupi. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, sekini bersama dengan pengarahnya yang berbahagia Afendi Rajanikan. Baiklah, Tuan, boleh Tuan kongsikan hasil pemantauan setakat ini? Alhamdulillah, terima kasih ATM. Dalam pantauan kita pada hari ini mendapati semua barang-barang yang di bawah kawalan kita, di bawah kawalan kerajaan dan bersubsidi, semuanya berada dalam keadaan yang baik, semuanya mencukupi. Dan kalau kita tengok rak-rak di belakang ini, dan barangan seperti ayam, telur ayam, minyak masak, gula, tepung dan semuanya berada dalam keadaan yang stabil. Dan alhamdulillah, kita harap para pengguna kita tidak membeli melebihi daripada keperluan, supaya yang lain pun dapat beli bersama, dapat menikmati apa yang kita sebutkan sebagai barangan-barangan kawalan. Kalau kita tengok paper pink ataupun kertas pink ini adalah barang-barang yang dikawal oleh kita, dan semua barang alhamdulillah dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Setakat ini pemantauan yang dilakukan di setiap daerah bagaimana? Kita tidak nafikan terdapat situasi-situasi tertentu di mana stok barangan kita, seperti mana aduan yang kita terima, tidak mencukupi. Dan hasil pemeriksaan kita mendapati ini bukan kerana kekurangan bekalan barangan. Ini berlaku dari segi isu pentadbiran dalaman pasaraya ataupun kedai itu sendiri. Itu adalah di luar daripada bidang kita, tapi kita cuba minta bantu pastikan bahawa bekalan-bekalan yang dikatakan penting ini seperti telur ayam dan sebagainya sentiasa mencukupi. Dan hari ini kita membuat spot check di pasaraya ini dan dapati bekalan ayam dan juga telur ayam dan yang lain seperti gula dan minyak masak semuanya berada dalam keadaan yang alhamdulillah mencukupi, insyaAllah. Jadi pengguna tidak perlu bimbang kerana bekalan semua mencukupi. Saya terima kasih Encik Rashid atas soalan itu. Saya berasa tidak ada keperluan untuk kita bimbang. Aplikasi yang akan menghilangkan kebimbangan kita adalah Price Catcher. Tuan-tuan boleh buka Price Catcher dan tengok di mana barangan yang dijual dengan harga yang murah, dan di situ kita ada perbandingan harga dan juga map. Jadi kita boleh gunakan peta laman itu untuk pergi ke tempat yang mana disebutkan di situ untuk dapatkan harga dengan barangan dengan harga yang murah. Dan di situ kita boleh lihat keperluan-keperluan yang kita inginkan. Dan saya juga ingin menasihatkan sekali lagi kepada para pengguna, sekiranya terdapat apa-apa aduan, mereka boleh mengukuhkan kepada kita dan kita akan sentiasa semak, dan saya berjanji dalam 24 jam kita akan selesaikan aduan tersebut, insyaAllah. Ya. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Baik, itu dia tadi pengarah KPDN HUP Negeri Kedah yang berbahagia Encik Afendi Rajanikan. Untuk itu kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Okay, bye.